Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Malikis samawati wal ardi wa sa'iril makhlukin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala huwallazi khalaqakum ma fil walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Al-ayah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adinal haqqo haqqo warzuqna husnat tiba'i wa adinal batila batila warzuqna husnajtina bih. Amma ba'du. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan tetap menyandang iman Islam, sehat walafiat, waktu longgar. Allah bimbing kita untuk istiqomah hadir ke rumahnya ini. Kita tadi sudah melaksanakan ibadah salat subuh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhoi ibadah kita. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian, kajian pagi hari ini tentang fikih halal dan haram. Subtemanya tentang hukum asal segala sesuatu. Ada 4 nomor bahasan ini, pilihannya. Yang pertama, sebelum Islam datang, dunia diwarnai kekacauan barometer halal haram yang luar biasa, yang ditandai oleh munculnya pandangan-pandangan ekstrim. Ekstrim itu tidak proporsional, tidak nengah, dia terlalu, ya, terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan, itu namanya ekstrim. Kalau udara itu, kalau panas terlalu panas, kalau dingin terlalu dingin. Yang enak itu kan yang sedang-sedang saja, itu enak. Ada ekstrim kanan. Ekstrim kanan ini arahnya ke arah kepengin baik tapi kenemenan, ya. Ini dicerminkan antara lain oleh pandangan kaum Brahmana Hindu, para rahib Kristen, dan aliran-aliran lain. Ini guru yang tegak pada prinsip namanya ta'dzibul jasad, prinsip menyiksa diri dengan menjauhi hal-hal yang baik dalam makanan dan pakaian. Sebagian rahib Kristen bahkan ada yang begitu keterlaluan sampai menganggap bahwa mencuci kaki merupakan perbuatan dosa
dan masuk kamar mandi dapat membawa kepada penyesalan dan kerugian. Ini sangat ekstrim. Jadi ja'ala ba'duhum ghuslal yadaini itsman. Sebagian mereka menjadi menganggap bahwa ghuslar rijlaini itu mencuci dua kaki itu dosa. Pokoknya menyangkut urusan diri itu ditekan sedemikian rupa dalam rangka pandangannya itu untuk mendekat kepada Allah. Wudhulal hammam, dan masuk ke kamar mandi, syai'an itu adalah sesuatu yang mereka jadikan sesuatu yang yajlibul asaf wal khusrah, yang menyebabkan penyesalan dan kerugian. Itu ekstrim kanan. Nah, Islam itu agama tengah. Nabi ketika tahu ada tali diikat di antara dua tiang di Masjid Nabawi, subuh beliau ke masjid, kok lihat ada tali. Dia nanya, "Lo ini apa ini?" "Ini punya Zainab ya Rasul." "Lah untuk apa?" "Dia kalau sholat malam di sini, itu kalau sudah capek, nah itu sambil pegangan sama tali itu, khawatir ngantuk, khawatir roboh." Oleh Nabi, lepas. Ya. Liyusalli ahadukum nasyatahu, dan kalian itu kalau sholatlah ketika masih seger. Jangan sudah capek masih aja bertahan. Kata Nabi, Allah itu juga bosan kalau sudah melihat kamu itu sudah enggak semangat, itu Allah bosan. Ngaji target sekian tapi sambil ngantuk-ngantuk. Hilang, nanti bangun lagi. Nah, itu taruh turwo, kata Nabi. Allah suka melihat kamu pas segar. Itu ekstrim apa kanan. Ada sahabat Nabi yang suka puasa tiap hari, malamnya hampir sepanjang malam dia gunakan untuk sholat, baca Quran. Istrinya tidak direken, pokoknya asyik dengan Allah. Dipanggil oleh Nabi, lalu diminta untuk, "Sudah puasamu satu Jumat, satu hari aja." Ternyata dia nawar, "Terlalu sedikit ya Rasul." Kalau kita mungkin, kebetulan ini. Dia bilang terlalu sedikit. Hanya ketemu formula sum yauman aftir yauman. Udah, ini paling akhir, enggak boleh ada yang lebih dari ini lagi, kata Nabi itu. Kamu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu yang kemudian dikenal dengan Saumu Dawud. Puasanya Nabi Dawud. Sudah, itu yang paling adil. Orang istrinya kemudian enggak direken. Ada istri ada enggak, ya dia tetap aja enggak berubah. Ekstrim kiri itu ditunjukkan oleh aliran Mazdak di Persia, di Parsi. Mereka ini menyuarakan prinsip serba halal secara mutlak. Al-ibahah al-mutlaqah. Pokoknya enggak ada yang tidak boleh. Supaya dengan begitu manusia dapat memenuhi apa saja yang dimaui. Sampai pun kehormatan diri yang dianggap suci di kalangan manusia. Mohon maaf, Mazdak ini menghalalkan orang itu bosan sama istrinya lalu tukar dengan tetangganya. Itu enggak ada yang tidak boleh. Enggak ada. Boleh, ya.
Pokoknya kamu maunya apa, boleh. Ini terlalu ekstrim kiri. Nah, bangsa Arab di zaman jahiliyah itu ternyata juga punya kekacauan dalam hal halal haram. Perilaku buruk seperti menenggak minuman keras, memakan riba, membunuh anak, itu mereka anggap itu perbuatan halal. Tapi hal-hal baik, mengkonsumsi binatang ternak dan menjadikannya sebagai tunggangan, justru mereka haramkan. Ada dalam surah Al-An'am 137, itu Allah menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka menjadikan kebanyakan orang-orang musyrik memandang baik itu membunuh anak-anak mereka. Itu dianggap sebagai perbuatan baik. Liurduhum, itu untuk mencelakakan mereka, untuk membinasakan mereka. Waliyal bisu alaihim dinahum, dan untuk mengaburkan agama mereka. Jadi di antara orang-orang jahiliyah itu ada yang pengikut agama Nabi Ibrahim. Ya. Ada yang mengikuti nilai-nilai itu. Ya. Sambil kecampuran apa syirik. Nah, pimpinan-pimpinan mereka, tokoh-tokoh mereka itu mengarahkan mereka untuk memandang baik. Dan aslinya itu supaya tidak jadi beban, supaya tidak bikin miskin. Maka punya anak kalau mau bunuh, wah itu mulia itu. Ada juga orang-orang di zaman jahiliyah itu yang menyatakan waqalu hadhi an'amun wa harthun. Mereka berkata, ini binatang ternak dan ini tanaman hijrun. Ini terlarang. La yat'amuha illa man nasha'u biza'mihim. Tidak boleh memakannya kecuali yang kami kehendaki. Itu menurut anggapan mereka. Jadi yang menentukan halal haram itu yang boleh siapa itu tergantung pimpinan mereka. Wa an'amun hurrimat zuhuruha. Ini binatang ternak ini tidak boleh ditunggangi, haram. Wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha. Dan binatang-binatang ternak yang mereka menyembelihnya tanpa menyebut nama Allah, iftira'an 'alaihi, itu sebagai bentuk kedustaan terhadap Allah. Dan Allah menyatakan, sayazihim bima kanu yaftarun. Dia akan membalas mereka atas apa perbuatan mereka mengada-adakan terhadap Allah. Jadi sudah ada nilai-nilai untuk menyembelih hewan itu dengan menyebut nama Allah, tetapi itu dibikin tidak perlu. Ada juga yang mereka menyatakan waqalu ma fi butuni hadhil an'am khalisatul lidhukurina. Ini binatang yang ada di perut binatang ternak ini yang sedang
dalam kandungan itu. Ini khusus untuk orang laki-laki aja. Wa muharramun ala azwajina, haram untuk orang perempuan. Wa iyyakum maitatan, tapi nanti kalau itu lahirnya mati, fahum fi syuraka, maka boleh. Laki perempuan boleh. Tapi kalau dia lahir hidup, nanti setelah besar disembelih, itu yang boleh hanya laki-laki. Tapi kalau lahir mati, yang sudah lahir mati itu ya dimakan, perempuan juga boleh. Pokoknya tidak jelas barometernya. Bahkan di antara mereka ada sebutan, ada hewan sa'ibah, ada hewan wasilah, ada hewan bahiro, ada hewan ham namanya. Ya. Jadi mereka larang-larang sendiri, haram-haramkan sendiri. Kalau bahiro itu unta yang sudah beranak lima kali dan yang kelima itu jantan, maka induknya ini kemudian dibelah telinganya dan dilepas, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh ada yang memerah susunya. Jadi kalau sudah dikasih tanda telinganya itu terbelah, itu semua orang membiarkan unta ini, tidak berani menunggangi karena haram, tidak berani memerah susunya, pokoknya dibiarkan. Itu bikinan-bikinan mereka. Ada sa'ibah. Sa'ibah itu unta betina yang dibiarkan pergi ke mana aja karena nadar. Nanti kalau perjalanan bisnis saya sukses, selamat pulang pergi, tidak ada rampok, untung besar, maka lalu dia bernadar menjadikan salah satu unta betina miliknya itu untuk dilepas. Terus ada wasilah. Hewan ternak nama wasilah itu namanya anak unta jantan yang terlahir kembar dengan betina. Kalau lahir kembar, satunya jantan, satunya betina, maka yang jantan ini itu diserahkan ke berhala, tidak boleh disembelih, tidak boleh ditunggangi. Ada unta namanya ham. Itu unta jantan yang sudah berhasil, yang sudah punya rekor membikin bunting unta betina 10 kali. Ini namanya ham. Yang begini juga itu tidak boleh diapa-apakan. Haram. Itu kekacauan halal haram di zaman jahiliyah. Nah, menghadapi kekacauan barometer seperti itu, Islam hadir membawa pokok-pokok perundang-undangan moderat, tengah, proporsional, wasat, di mana seluruh persoalan yang timbul dalam perkara halal dan haram dapat dikembalikan kepadanya. Jadi ada latar belakang keadaan yang sedemikian rupa, dan Islam kemudian diturunkan oleh Allah membawa aturan yang sifatnya proporsional, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nomor dua, untuk perkara non-ibadah, urusan-urusan
muamalah, urusan-urusan kebiasaan sehari-hari. Islam menggariskan kaidah bahwa al-aslu fil arsyai al-ibahah, hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah. Hukum asal segala sesuatu itu halal. Hatta yadullad dalilu bitahrimihi, sampai ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, ya halal. Halal. Jadi yang dipegangi itu untuk hal-hal non ibadah itu yang dipegangi ada dalil yang mengharamkan tidak? Oh, enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada berarti halal. Nah, dengan begini menjadi enak. Jadi enak. Enak itu artinya orang enggak perlu mikir satu-satu. Enggak ada larangannya, ya sudah, halal. Tapi akhirnya tentu perlu paham dalil-dalil yang mengharamkan. Fa idza lam yakunid dalilu sahih, sahihan, kalau dalilnya tidak sahih, aw lam yakun sarihan, atau dalilnya tidak tegas, ya, fid dilalah alal hurma, dalam menunjukkan pada keharaman, ya, bakiyal amru ala aslil ibahah, maka perkara itu tetap berada di dalam hukum asalnya, yaitu halal. Ini kaidah berkenaan dengan halal haram, berkenaan dengan perkara-perkara non ibadah. Kaidah ini dibangun di atas sejumlah dalil syariat. Antara lain adalah Al-Baqarah 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menyatakan dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini semuanya. Nah, karena itu dinyatakan dibikin oleh Allah untuk manusia, maka prinsipnya sepanjang Allah tidak mengharamkan, maka apa yang ada di bumi ini hukumnya halal. Kemudian juga ada hadis Tirmidzi 1726 dan Ibnu Majah 3367. Itu hadisnya sama, kedua imam ini sama-sama meriwayatkan ini, ya. Jadi Nabi pernah ditanya tentang minyak samin, tentang samin. Kemudian beliau bersabda, al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi, yang halal ialah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, wal haramu ma haramallahu fi kitabihi, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan di dalam kitabnya. Wa ma sakat anhu fa huwa mimma afa anhu. Wa ma sakat anhu, dan apa-apa yang Allah diamkan dan Allah sebutkan, fa huwa mimma afa anhu, itu termasuk
hal-hal yang dimaafkan. Dimaafkan itu artinya ya monggo, tidak apa-apa. Kalau setiap satu-satu itu dicari dalilnya, wah Qur'annya jadi apa, full. Coba buah-buahan aja di kita kan banyak. Ada rambutan, ada anggur, ada pepaya, ada apa di kita itu yang enggak ada di Arab. Ya mungkin apa? Buah kesemua, ada buahnya kesemua. Saya tahu namanya, enggak tahu barangnya ya. Itu kalau ditanya, ada ayatnya aja Ustaz. Ya enggak ono. Kalau enggak ono berarti halal. Itu untuk yang non ibadah. Maka boleh aja orang mengkreasi, bikin jus campur, ada apa, limbing dicampur kurma, dicampur jeruk, wah rasanya itu rame ya. Apakah halal? Lah enggak, di Qur'annya enggak ada yang menyebutkan bahwa limbing itu haram, jeruk itu haram, kurma apalagi, kurma itu udah jelas itu makanan Nabi. Jadi manis-manis kecut dicampur kurma itu jadinya enak juga. Perlu dicoba, semuanya halal. Tapi tidak semua yang halal dicampur-campur kemudian enak. Bakso itu halal. Terus campur cendol. Terus dicampur spread. Wah rasanya enggak karu-karuan itu. Yang ketiga, sedangkan untuk perkara-perkara ibadah berlaku kaidah sebaliknya. Al-aslu fil ibadati al-haram illa yaridud dalilu bitashri'iha. Jadi hukum asal dalam urusan peribadatan itu haram, tidak boleh. Asalnya tidak boleh kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Ini penting untuk, karena prinsip ini itu mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari itu dalam bentuk yang pemahaman yang bermacam-macam. Ya. Jadi kalau haram kecuali ada syariatnya, lalu orang terus kemudian mencari pernah dilakukan Nabi apa tidak. Nah, itu yang kemudian sering menjadi penyebab beda-beda pandangan. Oke. Okay. Jadi dalam urusan peribadatan prinsipnya tidak boleh dilakukan kecuali yang ada dalil yang mensyariatkannya. Ini didasarkan antara lain pada firman Allah dalam surah Asy-Syura 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu, memiliki bos, memiliki apa namanya, orang yang dijadikan pimpinan, syara'u lahum
yang mensyariatkan kepada mereka minad dini agama malam ya'dam bihillah, sesuatu yang Allah tidak izinkan. Jadi agama itu sumbernya Allah. Kok dia kemudian menetap-netapkan sendiri ini boleh, ini tidak boleh? Apakah mereka punya sekutu? Juga didasarkan atas hadis Imam Muslim 4590. Ini hadis yang populer. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Ini yang rawan orang memahami menjadi sangat sempit, ya, jadi sangat sempit. Saya dulu pernah umroh, kalau tidak salah tahun 2014 di Madinah, kemudian diundang 5 orang satu grup untuk hadir di Idaratul Da'wah wal Irsyad. Ternyata setiap habis maghrib sampai isya, waktunya lumayan agak panjang di sana. Itu kantor itu ada sejumlah kursi tamu. Ya, tamunya 5, nanti yang dari kantor itu 1 ditambah guide 1. Ya, berangkat dari ini. Dia menyatakan, Anda dari Indonesia ke sini kalau niatnya ziarah makam Nabi, Anda telah melakukan perbuatan dosa. Terus memperingati maulid itu juga perbuatan dosa. Makanan yang disajikan di situ haram. Ternyata yang dijadikan dalil itu lah, ada hadis yang menyatakan la tushaddu rihalu illa ala thalathati masajid. Perjalanan itu tidak boleh disunggui kecuali ketiga masjid. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabi, yang ketiga Masjid Aqsa. Kalau kalian ke sini mau ziarah Masjid Nabi, nah itu boleh. Tapi kalau niatnya ziarah makam Nabi, haram. Itu pemahaman terhadap hadis. Hadisnya itu kan sesungguhnya mendorong orang untuk memakmurkan masjid di kampungnya aja. Gak usah bersusah payah ke masjid lain. Setiap harinya di masjid kampungnya aja. Kecuali kalau mau ke 3 masjid ini. Nah itu gak apa-apa. Walaupun harus apa pakai ongkos, pakai. Tapi kalau ke masjid lain, ngapain? Jadi masjidmu aja, makmurkan tuh masjid sekitar kamu itu. Tapi kemudian dibawa ke, jadi kalau ke Madinah itu niatnya sambang orang sakit, mencari kerja, nah, jadi haram semua karena tidak niat untuk ziarah masjid. Kaya saya bilang, maulid Nabi itu di Indonesia itu isinya itu dakwah, pengajian, baca solawat, baca sejarah Nabi. Iya, itu tidak pernah dikerjakan oleh sahabat Nabi.
Terus saya tanya, yang begini ini dikerjakan tak zaman oleh sahabat Nabi? Habis maghrib, undang kita, dikasih minuman, kasih, pernah tak dilakukan? Kok orang bersedekah kemudian dianggap haram? Terus dia bilang, ya ala hasabin niyah, ya sudah tergantung niatnya. Jadi kalau tak bantah, ya meneng aja. Tapi kalau tanya, lo orang bersedekah kok diharamkan? Bersedekahnya itu isinya pengajian, isinya bahasa selawat yang semua disyariatkan. Ya sudah tergantung niatnya. Jadi begini, di dalam dalil syariat itu tentang ibadah itu ada perintah, tapi perintah itu tidak seluruhnya ketat. Jadi ada yang ketat, ada yang tidak ketat. Kalau kita lihat dari tiga aspeknya, amalan diperintah, terus kita tanya, ditentukan enggak tempatnya? Yang kedua, ditentukan apa tidak caranya? Lalu yang ketiga, ditentukan apa tidak waktunya? Nah, ini Nabi Allah perintahkan amal, terus kita tanya, tempatnya apa ditentukan? Oh tidak. Kalau tidak berarti boleh di mana saja. Yang kedua, caranya ditentukan apa tidak? Oh tidak, berarti caranya terserah, bisa bermacam-macam. Waktunya ditentukan apa tidak? Oh tidak, oh berarti waktunya bisa kapan saja. Nah ini memungkinkan orang membuat apa? Kreasi, ya, bikin kreasi. Kalau bulan Maulid nanti tema-temanya tentang cinta Nabi. Kalau nanti bulan Ramadan, ya tema-temanya tentang puasa, tentang memberi, tentang apa, sedekah, tentang baca Quran. Lo kalau di bulan Ramadan kemudian ceritanya tentang Maulid Nabi, ya timingnya itu menjadi kurang pas, ya kurang pas. Saat khutbah Idul Fitri itu cerita tentang pentingnya olahraga, ya nggak begitu cocok, ya begitu cocok. Apakah ada yang ketat? Ada. Yang ketat itu haji. Haji itu ketat. Diperintahkan haji, tempatnya ditentukan. Semua haji harus ke Baitullah. Waktunya ditentukan, harus di bulan haji. Waktunya. Lalu caranya ditentukan, pakai manasik haji. Nah, kalau sudah begini, tidak boleh ada yang beda. Kalau beda berarti melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Haji kemana? Ke Pakistan. Nah itu bid'ah, bid'ah. Haji kapan? Ya nanti kalau liburan. Nah ini bid'ah. Haji itu bukan liburan, bukan kapan-kapan. Ya harus di bulan haji. Terus haji gimana wukufnya? Ya karena di Arafah itu full, saya wukuf di Jeddah aja. Nah itu bid'ah, ya. Jadi yang sudah diatur ketat itu jangan diubah. Yang longgar silahkan dikreasi. Kajian begini ngapain kok milih Selasa pagi atau milih subuh? Ya terserah aja, karena urusan ngaji-ngaji itu waktunya tidak ditentukan. Ngapain pakai mic? Nabi gak pernah pakai mic. Ya gak apa-apa, karena ini tidak ada aturan yang ketat. Ya. Di sebagian masjid itu malah pakai slide. Ya. Pakai LCD, ya. PowerPoint.
Enggak masalah, enggak pernah dikerjakan Nabi, enggak masalah. Di masjid masjid apa Mekah Madinah itu bid'ahnya banyak. Ya. Dulu zaman Nabi mestinya tidak ditingkat, sekarang ditingkat. Sa'inya susun. Lalu lempar jumrahnya juga susun. Enggak pernah itu zaman Nabi. Nama Nabi ya di langsung di bawah. Ya. Tapi itu kan urusan yang tidak diatur dengan ketat. Begitu dibutuhkan tempat yang banyak, rumah pun perlu ditingkat. Rumah Nabi tingkat? Enggak. Ya. Tapi kalau kemudian butuh ini anak, mantu, enggak ada yang masih punya tempat, sudah ditingkat aja. Nanti yang sing sepuh di bawah karena sudah bisa naik, mantu sama anu di atas. Ya. Enggak masalah. Jadi itu yang membuat kemudian ibadah pun boleh dikreasi sepanjang menyangkut urusan-urusan yang tidak diatur. Tapi kalau yang sudah diatur, gak boleh diore-ore. Gak boleh. Ya. Kayak sholat ini sudah diatur waktunya, sudah diatur jumlah rokaatnya, sudah diatur caranya. Ya ikuti. Kalau tempat, boleh. Jenengan besok karena mau ke Malang, ya sholat di Malang. Karena mau ke Kediri, ya sholat di Kediri. Sholat tidak harus di masjid Nabi, ya. Walaupun Nabi sholat di situ, karena tempat itu dilepas. Ya. Nah, dengan kaidah-kaidah seperti ini, maka Islam menyediakan arena halal yang luas. Di sektor non ibadah, karena dalil-dalil syariatnya yang jelas tegas menggariskan hukum haram jumlahnya sangat minim. Nah, yang menyatakan haram itu jumlahnya minim, sehingga lebih banyak yang halal daripada yang haram. Maka kebacut kalau orang uang pilihan yang halal banyak kok malah milih yang haram. Babi itu kan haram. Lo yang halal ada kambing, ada ayam, ada itik. Itik itu bebek ya. Ada burung, ada sapi, ada kerbau, ada unta, ada kelinci. Banyak ini, masih banyak. Lo kok masih kok milih yang itu? Itu kebacut. Ya bukan apa-apa, memang Allah itu menguji kita. Kalau semuanya boleh, mana ujiannya? Dulu Nabi Adam kan hanya diuji dengan satu pohon. Jangan dekat-dekat ini deh ya. Yang lain silakan. Kamu jangan dekat-dekat ini ya. Tapi dasar iblis, setan itu menggelincirkan mereka hanya satu yang dapat. Tapi ini ke situ. Dan kita keturunan beliau, hingga Nabi bilang anak manusia itu semua pembuat dosa, tidak ada yang tidak, semuanya pembuat dosa. Yang terbaik adalah yang mau taubat. Jadi jangan berpikir gak ada ustaz yang gak berdosa, pikiran yang salah itu. Gak ada kiai yang tidak berdosa, enggak, kiai ustaz sama semua anak turun Nabi Adam bisa berbuat salah. Tapi yang baik itu adalah salah segera balik, istighfar balik, tak kemudian terus diperturutkan. Nah, kalau yang itu buruk. Begitu juga di sektor ibadah, tersedia halal yang juga luas, karena dalil-dalil syariat yang mengatur peribadatan dengan ketat jumlahnya juga minim. Solawat itu tidak ketat plus, waktunya tidak diatur. Tempatnya tidak diatur, caranya tidak diatur. Mau salawat sendirian, mau salawatan bareng-bareng, mau pakai nada atau mau pakai lurus-lurus saja, itu tidak diatur. Tidak diatur. Hingga lalu Islam menyediakan aturan yang tidak memberatkan buat
manusia. Andai kata pun pas berat, nanti ada hukum rukhsah. Pas bulan Ramadan kok loro, oh ya sudah, nanti diganti di hari yang lain. Loronya gak waras-waras, ya sudah bayar fidyah. Dia orang miskin gak bisa bayar, ya sudah. Kalau sudah gak bisa bayar itu sudah, gak usah ruwet. Untuk dimakan sendiri aja susah, kok ini mau bayar itu? Allah itu maha pemurah, maha adil, maha bijak. Ya. Kalau sudah berada di posisi tidak mampu, ya sudah. Kayak Nabi dulu, sudah dibantu. Loh ini buat siapa? Ya buat orang fakir. Loh di wilayah ini yang paling fakir itu saya ya Rasul. Oh ya wes kalau gitu kasih makan untuk istrimu, sambil beliau tertawa. Jadi Islam ini adalah agama yang kita jadikan ummatan wasatan, umat tengah, umat moderat. Jangan berlebihan terlalu ke kanan, jangan berlebihan terlalu ke kiri, jalannya di posisi tengah. Lek belanja jangan boros, jangan kikir. Nah, ibadah ocok kakean, ocok ketitiin, yang wajar aja. Kata Nabi, lek malam aku ya sholat, ya aku ya tidur. Baik, saya kira itu mudah-mudahan manfaat. Aku qulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.